lama-lama, nggak usah opening langsung, kita gaskeun saja. Betul banget. Di map sejuta umat, Luxville. Bener banget. Oh, PFSK pakai P90. Ini Royal Raftel Sades. Yap. Versus CXG All Star. Wow. Clutch-nya maju-maju. Weh, ninja. Yap, ini ninja. Dia. SL Clutch. Gerakannya gila banget. Clutch. Iya. Yeah. Nyoba-nyoba dulu. Wush! Satu hit nampaknya kena kaki si Eman. Kena si Eman itu. Yap. Dan ini adalah bocil atau ekstrim. 5 melawan 5. Masih di Luxville. Terusnya untuk Royal Raftel Sades mengambil CT-nya terlebih dahulu. Oke, ekstrim sekarang mulai melakukan pressing. Kita lihat ekstrim bermain sangat sabar. Dari tim CXG pun dia nggak terburu-buru. Dia kayak ingin bermain timing juga. Karena ini adalah map Luxville. Terbilang map yang harus bermain setup, bom, timing, dan lain-lain. Map yang kecil tapi lihat, kompleks. Tiga orang udah terkena hit Royal Raftel Sades. Betul. Ini menandakan bahwa spam-spam bomnya dari tim bahaya. CXG bahaya. Bahaya banget ya. Bisa kena spam loh. Itu dia. Waduh. Makanya langsung menarik diri lagi. Namun ada balasan, memang Eman terkena hit dan juga Zap. Juga hit banget di sini. Dan kita lihat Pep Sky dengan darah yang sangat low masih mencoba untuk mengintip-ngintip terlebih dulu. Belum ada yang terlihat sama sekali, pergerakan sudah dilakukan di area SC. Ekstrim berhasil mendapatkan seorang Eman dan belum ada threat yang terjadi. Itu lolos. Oh, SC-nya dilepas, Pak. Yap. SC-nya dilepas. Oke, Ekstrim bakal mulai perlahan. Wait, langsung turun. Ops, masih bisa mendapatkan kill, namun tidak untuk kill yang kedua, mengisahkan yang pasti seorang diri. Sekarang satu melawan tiga. Yep. Wah, cukup lumayan rapi tentunya dari tim CXG. Dan akhirnya satu poin didapatkan oleh tim CXG All Star. Bener banget. Memang di sini dari tim Royal Raftel Sades di awal-awal agak sedikit banyak terkena spam. Itu yang sangat disayangkan jadinya. Sangat-sangat tidak cukup baik ketika melakukan duel pas CXG All-Star-nya mulai melakukan setup. Karena udah ada free hit dari bom-bom yang sudah dilontarkan dari tim CXG All-Star. Yep. Dan kita lihat disini ada Juan Cui. Juan Cui yang menjaga di patahan ya. Dan SL Clutch yang lagi-lagi mencoba untuk ngecek ke area BC-nya. Karena kalau BC-nya kosong, ya udah gitu loh. Berarti kita defense di area SC atau lebih ke arah side A. Dan kita lihat sudah ada kill yang didapatkan. Lagi-lagi Eman yang berhasil di take down. Yap, betul sekali di awal-awal pertandingan Eman. Betul banget. Woi, sudah ada bom menuju ke arah SC. Belum ada yang terkena sama sekali. Hampir saja. Yap, ekstrim ada smoke. Masih menjaga di arah SC-nya tentunya. Betul banget, sudah ada smoke. Sudah ada smoke yang keluar. Smoke pecah, ekstrim mengambil sudut yang benar-benar tipis banget. Wadaw. Perlahan-lahan pengen coba ke arah side AC kayaknya. Sudah ada Yom CD juga yang sudah melemparkan bom. Kita lihat mencoba untuk keluar. Langsung dihalau oleh Emphasis. Mencoba untuk duel. Tiga orang langsung terkena headshot oleh Emphasis. Dan Juan Cui juga berhasil mendapatkan satu pemain. Namun Zap berhasil mendapatkan seorang ekstrim. 4-2 sekarang berada lu. Yap, tidak mau mengambil resiko yang sama tentunya dari tim Royal Raftel Sades. Dan 2 melawan 4 sekarang. Pep Sky, Juan Cui, Pasis dan juga Clutch tersisa. 2 pemain sedangkan 1 pemain tersisa masih bisa mendapatkan headshot namanya dari seorang VR. Betul banget. Dan VR sekarang mencoba ke arah yang lain. SC mungkin yang bakal coba diintip terlebih dulu. Karena masih ada 3 pemain dari Royal Raftel Sades yang masih hidup. Mencari sedikit, orang RR-nya langsung ngedip. Ini kayak langsung dipotong sama Juan Cui. Juan Cui bisa langsung motong kapanpun, dimanapun. Dan yap, ternyata Emphasis yang memotong. Tadi udah ngambil posisi dari Juan Cui. Dan skor 1 sama untuk kedua tim. Tapi satu skor untuk CXG bener-bener luar biasa sekali sih kalau bisa dibilang. Dan kita lihat setup mungkin akan dilakukan SL Clutch. Coba melempar bom terlebih dulu. 2 bom langsung dilemparkan menuju ke arah BC. Duar! Kena hitnya. Membuka badan. Dan SL Clutch berhasil melakukan ini. Yom City. Yep. Dari tim CXG All Star. Kalian kayak dual crit di sini. Kayak mencar gitu ya pelurunya. Iya gak sih? Jauh iya. Iya. Kayak mencar gitu, beda sama engine kita gitu. Yang gue lihat ya. Cuman gak tahu deh yang mereka rasakan. Karena gue cuman lihat doang. Belum nyoba engine-nya juga untuk PBCA ini. Yap, karena rival sih mungkin ya.
Rival, makanya kebanyakan berganti dengan Rival, ngegeser ke Rival, Pindad, ataupun SC 2010. Yang kita tahu SC 2010 itu benar-benar sakit. Dan sepertinya sudah dipukul mundur pemain-pemain dari tim Royal Raftel yang berada di SC. Langsung menarik diri ke arah kamar dan ada C5 yang ditempelkan. Woi, C5 yang meledak tidak berhasil mengenai tim dari CX. Namun ada follow up dari seorang Extreme yang berhasil mendapatkan link. Tersisa 3 sekarang, masih mencoba duel. Clutch yang berhasil melakukan 1 double kill maybe, dan double kill untuk seorang Clutch. 5 versus 1, VR masih terus dikejar. Clutch menggunakan gerakan ninja menuju ke arah VR, namun harus tumbang dari Clutch. Orang belakang yaitu Juan Cuy berhenti. Berhenti gak tuh? Berhasil memberhentikan langkah dari pemain terakhir. Waduh, 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 waduh. Dari tim Royal Raftel Sadis. Ya, betul sekali. Kita lihat sekarang di arah BC-nya SL Clutch masih melihat pergerakan di arah BC. Lagi-lagi lemparkan saja bom, namun ada bom dari seorang Empasis yang menumpangkan. Ada spam bom juga ke arah kamar EC, dan Extreme-nya berhasil mendapatkan kill menggunakan C5-nya. Eman dan juga Jack menyusul, namun di arah BC-nya, di arah B maksudnya, Empasis mencoba untuk menarik mundur saja. 3 melawan 3, namun sudah ada 2 pemain dari tim CSG Alsar yang sudah terkena hit luar biasa. Yap, udah gak ada bom, udah gak ada bom sama sekali, dan sekarang smoke-nya, smoke balas smoke. Juan Cuy mencoba ke arah SC kamar. Ini 3 orang udah berada di dalam site berarti ya. Nah, udah dilempar bom, satu bom sudah dilemparkan. Kita bakal lihat, sudah ada setup yang dilakukan oleh pemain dari CSG. Ada smoke, VR berhasil mendapatkan emphasis, namun dibalas oleh Juan Cuy. Double kill dari seorang Juan Cuy. 2 versus 1 sekarang, posisi sudah terlihat. Duel dilakukan Juan Cuy dari jarak dekat, dan berhasil mendapatkan VR. Skor ketiga untuk tim Royal Raftel Sadis. Triple kill untuk Juan Cuy, bahkan luar biasa, dikejar habis-habisan. Setup smoke yang sangat baik ketika ingin masuk ke arah B-side-nya, agar pergerakan dari Juan Cuy ini nggak terlalu terlihat ketika dia turun dari atas ke bawah. Itu sangat baik sekali sih, yep, dari smoke yang dilakukan oleh tim Royal Raftel Sadis. Dan lagi-lagi SL Clutch mencoba untuk bundle lagi ke BC. Sudah ada 2 pemain yang sigap untuk melihat pergerakan 2 pemain sekaligus dari tim CX Galsar. Betul. Menarik mundur lagi sekarang. Karena tadi si Clutch agak sedikit membandel ya untuk maju-maju, makanya tadi langsung pakai 2 buat nge-takedown Clutch, tapi tidak berhasil karena Clutch menarik diri. Yap, dan kita lihat sekarang Clutch yang lagi-lagi mencoba untuk melakukan clearance ke arah BC. Extreme menjaga kamarnya terlebih dahulu. Yap, dia nunggu spam mungkin dari Extreme juga yang menjaga area SC. Terus mungkin Bad Sky. Juan Cuy berhasil membuka kill untuk tim Royal Raftel Sadis. Ada bom lewat saja, hanya smoke ternyata. Yap, betul sekali. Dan tadi Clutch yang sudah melakukan clearance sampai ke arah base langsung balik mundur lagi. Dia nggak meneruskan untuk terus melakukan bokil ya, bokong kill ke arah AC kah, atau sampai ke markas gitu, ke perpus. Tapi dia langsung menarik mundur lagi, takutnya terlalu beresiko gitu. Betul banget. Dan kita lihat sudah ada bom lagi dari Juan Cuy yang berhasil mendapatkan link. Dapat link dari Juan Cuy. Yap, my god sekali. 5 melawan 3, Juan Cuy-nya berhasil mendapatkan link. Iya, yeah. Jangan lupa. Kita lihat Pep Sky mencoba untuk melihat terlebih dahulu. 2 C5. C5 yang keduanya bakal mulai diledakkan kembali. Yap, masih menunggu timing yang tepat. Udah lewatkan nah C5 yang kedua. Extreme berhasil mendapatkan kill bomb, langsung dilemparkan. Dan Clutch berhasil memotong pergerakan dari seorang VR, menyisakan Yomsi di langsung saja di duel oleh Extreme. Skor keempat dan mission 1 poin lagi memastikan kemenangan untuk tim Royal Raftel Sadis. Yap, dan ini dia 1 poin terakhir tentunya untuk melakukan change side terlebih dahulu untuk tim Royal Raftel Sadis. Betul banget. Sudah ada smoke. Sekarang Clutch cuma buat mancing-mancing aja. Yap, lagi-lagi. Enggak nih, Clutch-nya enggak ke BC lagi. Enggak ke BC. Yap. Enggak ngintip bahkan. Betul. Dan udah mulai menarik mundur juga dari tim CXG All-Star karena Clutch-nya enggak bandel lagi dan mencoba untuk melawan setup bom. Yap. Nah. Ah, udah setup nih. Kita lihat setup ya. Tapi siapa yang bakal maju kita masih belum tahu. Ternyata langsung dimajuin. Cuma ada pertukaran kill terjadi. Extreme berhasil mendapatkan link dan tersisa 3 dari tim CXG All Star. Sekarang 4 versus 3. Mencoba untuk melakukan rotasi dari Extreme, namun kita lihat sudah ada bom yang dilemparkan untuk pemain-pemain CXG All Star. Yap.
Dan ini dia 3 melawan 4. Ekstrimnya masih cukup sabar beserta Juan Chu yang menjaga arah side A-nya atau area A batunya. Dan kita lihat smoke dikeluarkan terlebih dahulu untuk menghalangi pandangan. Oke, sudah mulai bakalan masuk. Ditengtokin aja bomnya. Sudah decoy manja. Lemparkan saja bom semata ke arah mid. Ada bom balik namun hanya smoke semata lagi. Ekstrimnya sudah melihat bedanya bom dan juga smoke. Benar, ya? Jadi makanya dia nggak panik. Cuma mencoba ke arah yang lain nih. Kalau stepnya udah kedengeran, udah dijagain A, clutch-nya udah siap. Dia ngambil tipisan pakai Raging Bull. Iya. Oke. Okay. Aduh, lewat. Wah, nyaris sekali clutch tadi. Dan kita lihat sudah mulai memasuki area SC-nya dan mulai melakukan setup mungkin ke arah mid BC atau bahkan balik lagi ke arah batu. Ya bisa aja, cuma di sini stepnya udah kedengeran dari Juan Chu juga langsung berwaspada. Dan mid yang mencoba untuk masuk namun ada Pep Sky yang mengganti senjata ekstrim berhasil meletakkan kill. Mid yang mencoba masuk namun langsung dipotong dan triple kill langsung untuk tim Royal Raftel Sadis. Kemenangan. Thank you.